Sama gue Aldi Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini gue lagi ada di salah satu official store HSR yang ada di Lampung, tepatnya di Horizon Racing. Ini dealer resmi kita nih yang ada di Lampung, the one and only, cuma ada satu ya. Jadi kalau ada yang lain ngaku-ngaku dealer resmi, jangan percaya. Nah, sekarang gue udah sama beberapa teman-teman dari Lampung. Di samping gue udah ada Bang Abdi. Halo. Gokil. Di sampingnya lagi ada... Hai, Katika. Oh, Katika ya? Kirain bidadari. Sorry. Kirain. Di sampingnya lagi... Ada Tio. Oke, jadi ceritanya kita abis gantiin velg buat Bunglon. Si Bunglon. Oke. Kenapa namanya Bunglon? Si Bunglon itu jadi aku namain, jadi setiap tahun itu dia bakal ganti warna. Oh, jadi kirain setiap tahun ganti nama? Enggak. Jadi setahun ganti warna susah ya. Oke. Kalau sama Katika itu kalau enggak salah pasangan ya? Benar. Itu pasangannya settingan apa beneran? Real dong. Real ya. Nah, pertanyaannya, kalau setiap tahun ganti warna, apakah setiap tahun ganti pasangan? Jangan, bahaya. Jangan bahaya. Iya ya, kalau itu setia ya. Iya, karena setia itu mahal dan enggak bisa dilakuin oleh orang-orang yang murahan. Nah, siap berat. Editor tolong ntar potong masukin ke TikTok ya. Itu aja yang diklip ya. Iya, itu aja yang dipotong dikit. Oke, jadi alasannya karena memang mobil ini setiap tahun konsepnya adalah ganti warna. Iya, ganti warna. Ini warna pertama atau warna keberapa? Ini warna yang ketiga. Ketiga. Pertama warna apa? Warna pertama itu warna putih. Warna dasarnya. Oke. Yang kedua warna biru. Yang ketiga baru warna orange. Udah ada rencana untuk yang keempat? Keempat serem ya. Warna lagi dikonsepin mungkin ya. Lagi yang lagi kita konsepin dulu, cowok-cowok ini lagi konsepin dulu. Oke. Mohon maaf nih, untuk pemilihan warna apakah Katika memiliki peran? Enggak sih. Itu kalau warna terserah. Iya. Terserah dari aku. Soalnya waktu milih velg perannya Katika berbesar. Di balik layarnya seperti itu ya. Di balik layarnya seperti itu. Tapi tadi setelah kemarin dilihat ya, jadi Katika itu rela loh, duitnya dipake untuk dandanin si Bunglon ini. Iya. Kenapa Katika? Gak apa-apa, nanti kan tergantikan ya. Oke. Okay. Kalau rezeki gak kemana ya? Benar. Ada lagi ya. Nah, berarti kalau misalnya duitnya dipake buat beli sepatu atau buat beli kebutuhan Bang Abdi yang lain mungkin protes? Enggak sih, ntar kita sama-sama cari lagi ya. Ya Allah. Gemes gak sih? Tolong, saya sendiri di sini. Bagi kalian yang jomblo, mungkin video ini akan sedikit merusak hari kalian hari ini, nggak apa-apa. Santai. Jadikan motivasi, semoga mendapat pasangan seperti mereka ini. Ya, yang saling support. Insya Allah. Walaupun di belakang, nggak tahu ya nanti di rumah atau di berantem, jalan. Berantem kan? Aku pakai duit aku gini ya, nggak tahu gitu. Jangan sampai. Jangan sampai, benar. Dan gue juga sering lihat kalian tuh sering bikin konten di mobil ya? Ya. Kenapa sih alasannya bikin konten di mobil itu? Karena di mobil itu lebih simpel aja. Mulai dari vlog, challenge juga, itu lebih simpel aja. Jadi dilihatnya nggak banyak peran gitu, jadi kayak nggak banyak orang yang bocor, lebih fokus. Berarti lebih mengedepankan privasinya ya? Iya, benar. Karena di dalam mobil. Awalnya tuh gimana sih sampai terbentuk Bang Abdi TV ini loh? Nah, sampai, maksudnya kalian tuh juga menjadi salah satu YouTuber, couple YouTuber yang menjadi banyak apa ya motivator dari bukan motivator apa namanya menjadi inspirasi benar ya. Inspirasi bagi pemuda-pemuda sekarang ini. Awalnya itu gimana sih? Awalnya itu kita bukan iseng-iseng ya, karena kalau iseng-iseng borak ya. Jadi kita ya pertamanya emang niat dan emang pekerjaan, jadi kita kerja itu sama pasangan itu enak banget sih, jadi nggak ribet, hobi yang terbayarkan hobi yang terbayar itu enak banget. Jadi
sama-sama banyak juga yang support, mulai dari keluarga, teman-teman, sosial media juga banyak yang support. Jadi udah buat terus, berjalan terus. Awalnya itu startingnya dari mana? Startnya itu awalnya ya iseng sih ya, iseng ngeprank, kita mau buat komedi gitu. Ya. Siapa yang pertama kali? Yang cetuskan, gitu. Ya Abdi sih. Oh berarti kamu lebih kreatif daripada dia? Jadi aku sebelum jangan memulai perang. Tolong, jangan memulai perang. Abis ini kalau hilang. Nggak gitu dong. Maksudnya intinya kan mereka itu jalannya bareng. Ya, sebenarnya nggak penting siapa yang mau mulai pertama, ya kan? Tapi tetap berarti Bang Abdi duluan yang pertama kali ini saya ikut ajakin. Kan? Laki-laki. Karena laki-laki itu harus gentle ya. Karena akan menjadi imam. Jadi kaman ngimamin Kartika? Iya. Secepatnya. Secepatnya. Jawabnya tanpa ragu. Jawabnya tanpa ragu. Berarti nggak mikir lagi, udah. Berarti nggak mikir lagi, benar. Gue setuju. Terus sampai awalnya sampai akhirnya bisa sebesar sekarang gitu kan, kayak YouTube-nya udah mau 1 juta ya. Berikut dengan sosmed-sosmed yang lain gitu, itu apa sih rintangan kesulitan kalian? Apalagi kalian pasangan gitu ya, kan? Suka duka lah ya. Ya kalau sukanya sih gue nggak mau terlalu denger sih. Oh iya, jangan tolong. Lu ntar dia ngomongin suka lu iri lu. Ntar pulang lagi kan? Coba kita ngadu sama yang di rumah. Ntar juga. Ntar kita ngomonginnya yang duka-dukanya aja. Kesulitannya apa sih yang paling besar ketika harus membuat konten bareng sama pasangan gitu? Pasangan real ya? Ya. Ya susahnya sih banyak banget ya dulu ya. Mulai coba dari kacamata yang lakinya dulu. Yang mulai dari kita ke Jakarta juga, ke Bandung, belum dapat penghasilan sama sekali, kamera hilang, segala macam itu banyak banget kita udah lalui. Nama juga ya, perjuangan kan. Banyak banget sih. Kamera hilang waktu itu apa lagi? Ya nyampe ngambilin duit enggak ya, sih? Ya ngedit video sendiri. Sekarang kan alhamdulillah udah punya tim juga. Gitu. Kalau dari Kartika gimana? Susahnya apa ya, kayak terlalu, kan namanya cewek ya, jadi kayak terlalu mikirin omongan netizen gitu ya. Jadi emang kepikiran. Ada omongan netizen yang banyak banget. Mentalnya di ujung. Contohnya apa, kata-kata netizen yang menurut Kartika tuh kayak, gue udah gak kuat lagi menahan penderitaan ini gitu. Gak nyampe gitu. SCTV. Gue jadi TV. Maksud gue, netizen kadang-kadang alu begini, alu begitu gitu kan. Menurut Kartika apa sih kata-kata netizen yang paling nyelekit banget, kayak ini orang gitu loh. Apa kata-kata apa? Kayak apa ya, kayak dibilang apaan sih nggak cocok banget jadi YouTuber gitu. Gak usah netizen, teman-teman juga yang di samping-samping kita itu banyak yang bilang. Kau sendiri ini ya. Sampingin dia nih. Bukan. Wah parah. Teman-teman dia, teman-teman aku juga bilang, lah nggak usah, ini bakal nggak lama juga ini. Alay banget. Aja. Alay banget. Sekarang gimana? Minta endorse. Ini kalau di dunia pergaman, di dunia Mobile Legend ini namanya epic comeback. Apa ya? Epic comeback. Iya bener. Epic comeback is real. Jadi intinya berarti kalau gue boleh tangkap nih, salah satu tips dari kalian itu kalau kalian mau melakukan sesuatu, jangan pedulikan omongan orang. Iya benar banget. Selama masih berada di jalan yang benar, dengan cara yang benar, lakuin terus. Juga. Iyalah harus halal dong. Iya. Kalau nggak halal, pokoknya proses nggak mengkhianati hasil. Iya benar. Iya benar. Emang proses sama hasil pernah ada hubungan? Kok dikhianati? Aduh. Ya pernah ada sih yang dikhianati. Iya. Pernah ada. Ya. Alhamdulillah masih ada. Namanya lika-liku ya. Ini gemas. Terus nih selanjutnya, Kartika sendiri kan, maksudnya pasti ada dong beberapa cewek-cewek yang DM Bang Abdi apa segala macam. Itu cemburu nggak? Enggak sih, kayak berarti nggak saya. Cemburu cuma profesional lah ya. Kayak hampir dia, ini hampir dia terbang. Hampir terbang ya. Benar-benar kayak tiap hari gitu kan. Hampir jadi kayak, tiap hari ada. Enggak, tiap hari bareng. Jadi saling percaya. Oh, jadi udah ditanamkan sistem kepercayaan. Iya, benar. Oke. Okay. Nah, boleh tahu enggak sih goals-nya tuh kira-kira apa lagi? Ya. Ini kan udah konten bareng, udah, ya maksudnya kalian juga udah menjadi pasang couple YouTuber yang bisa dibilang mempengaruhi anak-anak muda sekarang. Next goals-nya apa lah ya. Next goals-nya apa sih? Next goals-nya semoga happy ending lah ya. Jadi dia cepat-cepat dihalali. Amin. Ini kayak curhat yang terselubung ya. Hati-hati. Cuma di sini surat itu pesan sponsor. Oh iya. Tadi sebelumnya bilang tanyain ntar kapan nikahin gua aja gitu. Waduh. Iya benar. Ternyata benar, udah benar. Di belakang. Udah ada. Jangan cemburu loh. Enggak apa-apa. Udah diatur. Apalagi selain ini cemburu beredarin. Ya pokoknya insyaallah kita bisa beli rumah juga. Amin.
juga. Ngomongin beli rumah nih, ya ini kan kalian sering pakai konten di mobil ini, ya yang udah dimodifikasi kan berarti tadi udah di stikernya di rem, stiker, terus ganti knalpot, terus ganti velg juga. Apalagi ada yang mau dimodif lagi nggak di sini? Insya Allah sih bakal masang sunroof dan air sus. Projectnya mungkin nanti bakalan, karena tipikalnya Abdi ini kan orangnya anaknya tuh pengen show off juga. Iya. Show off tapi dalam artian tuh kayak ya gue nyantai, tapi lo lihat gue tuh beda, iya kan? Iya, jadi kayak pengen dia beda dari yang lain. Jadi ada obrolan lah sama gue segala macem, gitu konsepin mobil, gitu kan segala macem. Karena gue kurang lebih ngerti lah istilahnya buat otomotif. Ya mungkin kedepannya bakalan buat airsus, terus pakai sunroof segala macem. Gue tampung semua ide dia. Gue nggak mau nyekal ide dia, karena ini mobil dia. Benar. Ya? Jadi gua ngelurusin apa yang salah aja. Benar. Cocok. Ya. Untung lu ada juga orang yang ngerti ya. Iya. Jadi cukup ngebantu. Berarti Airsus dan Sunroof. Apa audio enggak coba? Job. Mungkin next juga. Nah, ya, mungkin suara. Tapi kalau lebih interior sih. Ya. Interior kita mainnya cantikin aja. Ketika ngerti peredam sih. Ini ngerti doang, itu kan hal yang wajib. Karena kan kita mau bikin video itu nggak mau terdengar suara-suara yang lain. Berarti si ceweknya support si cowoknya buat modifikasi. Nanti kan juga suka otomotif juga berarti? Enggak sih ya, enggak suka sih. Oke, cuman sekarang aku tanya, apa arti mobil bagi Katika? Iya, mau bantuin, kamu bantuin dong. Nggak bisa. Nggak bisa, ini kan dari Katika sendiri. Real. Karena gini, menurutku ya, mobil itu banyak arti. Setiap orang memiliki arti tersendiri terhadap mobil. Ada yang menganggap mobil itu adalah alat transportasi. Rumah. Ada yang menganggap rumah. Nah, kalau bagi Katika nih, sebagai perempuan, mobil itu apa sih? Buat aku kayak rumah lah ya, jadi kayak rumah kedua kita ya. Kalau misalnya kita pulang ya kita ke rumah, cuma kalau misalnya kita di luar kita di mobil. Ya. Oke, kalau buat Bang Abdi sendiri? Ya sama aja, jadi kita bisa buat senyaman apa mobil kita biar kita ngerasain itu di rumah kita sendiri. Jadi nggak usah seperti kalau mau ngeluarin uang buat mobil, cuman buat mobil, enggak. Jadi kita ngeluarin itu ya karena ekstra itu kita pakai gitu. Jadi berarti ini penting, mobil ini penting. Buat Bang Abdi penting, buat Katika penting. Penting dong. Oke, pertanyaan terakhir sebelum gue tutup. Lo lebih baik kehilangan Katika apa kehilangan cakep? Kehilangin mobil. Kayaknya kita tutup aja ininya. Kita tutup aja ini videonya. Tutup aja ya? Gak mau jawab ya? Bukan pilihan. Bukan, karena dia pasti akan lebih memilih itu daripada itu. Makanya dia bilang tutup aja. Ya iya kok kayak ketikutan. Ya udah lah kalau kayak gitu. Guys, terima kasih banyak nih buat Bang Abdi, Katika. Bro, thank you udah datang, udah kasih film juga. Semoga semakin apa ya, semakin wadidaw lah mobilnya. Amin. Ya kan? Semakin grow up lah, insya Allah. Semakin melejit lah kayak AHSR ya guys. Yes, sedap banget itu mah. Nih, kalian wajib nonton juga video-video mereka. Apalagi kalau misalnya kalian suka dengan komedi-komedi couple. Gue akuin mereka pinter sih ngocepinnya. Iya, yeah. Kalau yang gue lihat sih mungkin ya, awalnya Bang Abdi yang ngelempar, kita bikin konten ini yuk, abis itu dibumbuin lagi sama Katika. Makanya konten itu jadi sempurna. Gue Aldi Rais undur diri. Thank you semuanya, jangan lupa ingat velg, ingat ASR.